Salam Rahayu, salam dunia gendeng, salam dunia poleng. Saya Made Bayu Gendeng akan mencoba memprediksi untuk tahun 2021. Sekali lagi, bukan saya mendahului daripada kehendak daripada sang yang menang, namun ini adalah sebuah prediksi yang saya gunakan daripada pakem-pakem leluhur-leluhur kita. Jadi saya juga termasuk daripada mempertahankan tradisi atau ilmu-ilmu leluhur. Nah, gabungan-gabungan dari prediksi-prediksi ini saya namakan Bayugana. Jadi penyampaian ini untuk tahun 2021 adalah memakai hitungan-hitungan yang dinamakan Bayugana. Saya jelaskan dumun. Jadi tahun 2021 niki itu akan memunculkan angka-angka populer atau angka-angka bisa terjadi sesuatu hal yang cukup berpengaruh di Indonesia ini, yaitu pertama adalah bulan 1, bulan 3, dan bulan 9. Itu adalah bulan-bulan yang cukup berpengaruh, bisa bagus-bagus sekali, bisa kurang bagus sekali. Jadi pada bulan 1, bulan 3, dan bulan 9 itu adalah bulan-bulan di mana perlu penyampaian atau suatu keputusan-keputusan penting harus dengan lebih hati-hati penyampaiannya. Oke. 139 itu mempunyai elemen api. Jadi elemen api di angka 3 itu, nah itu yang saya katakan harus sedikit berhati-hati. Baik. Sekarang saya akan menghitung keberuntungan-keberuntungan maksimal seseorang pada tahun 2021 berdasarkan tahun kelahirannya. Pertanyaannya adalah apakah orang di luar daripada ini tidak beruntung? Bukan. Namun orang-orang di sini adalah orang-orang yang mengalami keberuntungan-keberuntungan maksimal, yaitu adalah kelahiran tahun 56, 1959, tahun 71, 72, 73, 61, 60, 65, tahun 66, lalu tahun 75, tahun 84, 85, 89, 90, 80, 92, 83, 95, 92, 90, 97, 96, 2008, 2001, 2013, 2014, 2004, 2016, 2007, 92, itu adalah tahun-tahun kelahiran yang mengalami keberuntungan pada tahun unsur logam sekarang ini. Jadi tahun ini adalah tahun unsur logam. Jadi logamnya adalah logam negatif. Nah, di sana dihitung, itulah tahun-tahun yang mengalami keberuntungan. Jadi, bila Anda mempunyai tahun kelahiran seperti itu, pada umumnya tahun 2021 memasuki bulan Februari nanti, ke depan banyak prospek-prospek peluang-peluang yang bisa Anda raih. Nah, selanjutnya di sini juga akan memunculkan angka-angka beruntung. Angka-angka beruntungnya itu adalah angka 7, 9, 12, dan 21. Jadi dalam satu bulan yang mempunyai angka 7, 9, 12, dan 21 itu juga mempunyai angka keberuntungan maksimal. Apalagi di angka tersebut kemudian lahir pada tahun yang seperti yang saya katakan tadi. Nah selanjutnya, kalau bulannya, bulan yang cukup baik itu adalah pada kelahiran bulan dari bulan 27 Maret hingga 18 April. Selanjutnya itu kelahiran 25 Juli hingga kelahiran 19 Agustus. Lalu 21 April hingga 16 Mei. Selanjutnya adalah 18 Desember hingga kelahiran 16 Januari.
dan 18 Januari hingga kelahiran 15 Februari. Nah, jadi bisa dihubungkan. Kalau pada kelahiran bulannya itu bagus, tanggalnya itu juga maksimal, kemudian tahunnya itu Anda menjadi the king daripada keberuntungan tahun 2021 ini. Lalu saya akan lanjutkan, pada tahun 2021 ini, arah-arah keberuntungannya. Jadi arah-arah keberuntungan apa saja sebenarnya? Untuk bulan Januari, itu arah keberuntungannya adalah arah barat daya. Lalu Februari, itu arah timur. Maret, itu arahnya utara. April, itu arahnya selatan. Bulan Mei, itu arahnya barat laut. Bulan Juni, itu arahnya barat. Bulan Juli, itu arahnya timur. Bulan Agustus adalah barat daya. Lalu bulan September adalah utara, bulan Oktober adalah barat laut, bulan November adalah selatan, dan Desember adalah utara. Itu arah-arah keberuntungan yang lebih maksimal daripada arah-arah lain. Saya memakai metode Bayugana atau metode campuran daripada banyak-banyak metode yang ada. Nah, sekarang sifat-sifat pada bulan tersebut. Sifat-sifat pada bulan tersebut adalah 1 Januari. Untuk Januari adalah simbolnya panas namun menggairahkan. Jadi mengambil keputusan-keputusan pada bulan Januari ini cukup panas namun menggairahkan ya, untuk semangat. Lalu bulan Februari akan muncul konflik atau muncul energi, namun ada juga kekuatan wanita, itu bulan Februari. Kekuatan power-power wanita. Lalu bulan Maret itu muncul semangat baru. Jadi untuk bulan Maret itulah muncul semangat baru, tapi juga bisa bulan panas. Jadi keputusan-keputusan itu bulan baru agak sedikit hati-hati, namun juga memunculkan semangat-semangat baru di sini. Nah, selanjutnya adalah bulan April. Bulan April inilah semangat kekuasaan. Jadi power kekuasaan itu akan muncul pada bulan April. Ini juga bisa dari segi politik, juga bisa dari segi masyarakat. Jadi itu bisa dilihat. Bulan Mei adalah bulan keegoisan, ego. Jadi bulan Mei adalah bulan keegoisan atau bulan ego. Lalu bulan Juni adalah bulan materi atau munculnya tokoh-tokoh terkenal. Atau bulan Juni ini adalah bulan-bulan di mana kita kalau membuat sesuatu cukup ada peluang dalam segi materi. Di bulan Juli itu adalah pertolongan lawan jenis. Wah, ini jadi pada bulan Juli ini ada pertolongan-pertolongan. Kalau dia seorang pria, yang menolong adalah seorang wanita. Kalau dia seorang wanita, yang menolong adalah pria. Ya, itu jadi jangan berpikir negatif, yang bisa saja yang menolong adalah suami atau istrinya gitu. Ya, lalu bulan Agustus. Nah, bulan Agustus ini tenangkan diri. Jadi untuk bisnis agak kurang baik, agak sedikit menurun untuk bulan Agustus. Kalau bulan September, materi keuangan. Jadi bulan September untuk materi keuangan cukup bagus. Lalu bulan Oktober itu adalah bulan peningkatan kekayaan. Nah, semoga bulan-bulan ini kondisi pandemi sudah mulai membaik. Jadi saya lihat dari semangat baru itu muncul pada bulan Maret, mungkin bulan Maret dan selanjutnya semoga pandemi ini menjadi lebih baik. Karena dengan pandemi ini sudah menjadi membaik, kemudian bisnis bisa dikembangkan. Jadi dengan hitungan-hitungan saya rasa Anda bisa mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Bulan Oktober adalah bulan peningkatan kekayaan. Bulan November itu akan muncul pria kuat. Nah, muncul pria kuat atau ego ya. Kemudian Desember itu muncul wanita kuat. Nah, itu wanita kuat. Jadi power wanita yang lebih kuat pada bulan Desember. Itu yang bisa saya jelaskan dari sudut bulan-bulan tersebut. Ya, kita sekarang membicarakan kondisi-kondisi alam ya, yang terutama di Indonesia atau di Bali atau di daerah lain. Jadi angka 1, angka 3, dan angka 9. Sebenarnya inilah uniknya Bali. Kalau kita khusus pada Bali, Bali itu mempunyai taksu energi yang sangat luar biasa yang harus kita jaga dengan baik. Jadi taksu-taksu energi ini bisa rusak itu justru adalah dari
kita sendiri, dari orang-orangnya kita sendiri. Jadi kita sendiri harus mempertahankan taksu-taksu tersebut. Ada beberapa kejadian-kejadian alam yang bisa masuk di Bali ini, itu seperti goncangan-goncangan daripada gempa, sudah itu daripada ada banjir dan lain sebagainya. Namun kalau saya lihat tidak ada hal-hal yang benar-benar sampai berbahaya sekali. Walaupun hal itu bisa saja terjadi, namun saya perlu perhatikan masih bisa teratasi. Jadi masih bisa teratasi asalkan kita bisa menjaga daripada taksu-taksu tanah Bali ini sendiri. Jadi taksu tanah Bali ini sangat kuat sekali. Gitu. Jadi lebih bagus kita mulat sarire, kita meditasi, kita tingkatkan jenana, rasa-rasa persatuan kita. Karena apa? Karena taksu-taksu ini bisa rusak justru dari orang kita sendiri. Nah, dari konflik-konflik sosial masyarakat seperti yang saya katakan tadi, itu adalah bulan-bulan yang tadi ada bulan Januari, bulan panas, kemudian bulan Februari, bulan Maret, lalu ada bulan April tadi, itu bisa dianalisa itu dari segi politik atau dari segi kemasyarakatan, mungkin bisa kita tarik ulur yang tadi, itu bisa kita lihat. Namun potensi angka 1, angka 3, angka 9 ini angka yang sangat berpengaruh sekali, terutama untuk Bali sendiri. Jadi saya harapkan kita bisa bisa mulat sarira dan bisa memperhatikan daripada bulan-bulan yang saya sampaikan tadi. Intinya 2021 seharusnya bisa lebih baik daripada tahun 2020 ini, seharusnya. Namun kembali kepada manusianya sendiri. Jadi kalau kita bisa meningkatkan rasa persatuan kita, rasa persaudaraan kita, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah, seharusnya tahun 2021 lebih bagus daripada tahun lalu. Nah, dari segi ekonomi, sebenarnya berapa peluang-peluang yang bisa kita raih untuk tahun ini sebenarnya adalah dari kalau ingin berbisnis itu berbisnis kebutuhan bahan pokok itu juga cukup bagus. Kalau dari properti akan mulai membagus itu masuk pada bulan Juni Juli, itu properti agak mulai yang lesu itu sudah mulai membaik. Begitu juga dari hitungan tadi, kalau dari pariwisata juga seperti itu. Jadi kebangkitan-kebangkitan pariwisata itu juga masuk adalah dari bulan Juni Juli, itu kebangkitan pariwisata sudah nampak lebih baik lagi. Namun yang perlu diketahui dari sektor pertanian hasil tani juga menjadi primadona untuk tahun 2021 ini. Dan juga ada peningkatan-peningkatan juga dari sektor usaha makanan. Usaha makanan juga cukup bagus. Properti juga seperti saya katakan tadi, sudah itu kalau dari elemen logam sendiri, padahal sekarang tahun logam, itu elemen logam, maksudnya bisnis-bisnis yang berhubungan dengan logam itu justru belum ada peningkatan untuk tahun 2021. Peningkatannya terjadi adalah di bulan September. Itu mulai ada peningkatan untuk elemen-elemen logam. Ya, yang mungkin perlu diperhatikan adalah pergerakan-pergerakan yang saya lihat, saya rasakan getaran ini adalah pergerakan-pergerakan tanah, seperti tanah-tanah longsor, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ada pemukiman-pemukiman yang dekat dengan tanah, dengan perbukitan itu, coba diperhatikan, itu harus diwaspadai. Ini sudah itu. Yang selanjutnya adalah munculnya panas yang mendadak. Jadi tahun 2021 itu nanti ke tengah ada tiba-tiba panas yang menyengat, yang kekeringan yang cukup kuat, walaupun itu tidak lama. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tanah longsor, kemudian air, banjir-banjir kiriman yang ada. Namun semuanya itu bisa dikendalikan, sekali lagi karena taksu kita luar biasa, itu semua masih bisa dikendalikan. Ya, jadi kalau saya lihat dari energi,
memang saya rasakan getaran-getaran, ada kekuatan-kekuatan negara-negara superpower yang cukup mempengaruhi kondisi kita. Itu di Bali pun juga seperti itu. Namun dengan energi taksu Bali, saya lihat masih terjaga. Jadi campur tangan atau hal-hal lain yang masuk ke negara kita, ke daerah kita masih bisa kita atasi walaupun itu ada. Jadi campur tangan seperti itu saya rasakan getarannya amat sangat kuat sekali mempengaruhi kita. Nah, yang perlu kita waspadai adalah karakter-karakter pengadu domba atau karakter-karakter yang ingin membuat Bali lebih kisruh. Jadi saya harapkan daripada semeton-semeton, saudara-saudara, dalam membaca sesuatu atau dalam mencerna sesuatu atau dalam mendalami sesuatu kejadian harus ditelaah dengan baik agar tidak terjebak atau agar tidak masuk dalam pusaran-pusaran polemik yang tidak perlu. Yang kita perlukan sekarang adalah menjaga persatuan, menjaga rasa persaudaraan, dan jangan ikut atau umpamanya Anda masuk dalam pusaran itu harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Terima kasih, itulah penyampaian dari saya. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian saya tidak berkenan ataupun dalam penyampaian saya ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbicara. Karena bagaimanapun juga saya adalah manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan. Bersama saya, Jelumadi Bayu Gendang. Salam dunia gendang.